tertarik beli rumahnya. Gak ada rumah mau nikah, mau tidur di hutan. Diet, bro. Makan sehat gue. Pokoknya selesai jam 5. Bro, terusin yuk. Weekend. Anakku, kuserahkan pada. Has been launched. Get your exclusive offers now. Bro, liburan yuk. Ada tiket promo nih. Iya deh. Mau dapetin rumah, lo nggak perlu berkorban sejauh itu. Dengan cicilan 2 jutaan per bulan, dapatkan rumah pertama kamu sekarang juga. River Valley Residence. Perumahan dengan sistem cluster yang dilengkapi dengan double gate security. Tetap eksis dengan gaya hidup modern di lingkungan yang asri dan nyaman di Kota Medan. Luas dengan lingkungan yang hijau dan segar. Desain rumah yang bervariasi. Desain interior rumah yang nyaman. Gaya hidup modern yang menyatu dengan alam. Masa membeli rumah adalah 5 tahun sebelumnya. Murah sekarang, mahal kemudian. Tentukan prioritas hidup kamu sekarang juga. Karena kami mengerti Anda. Webinar, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat bergabung di webinar online launching pertama di Medan. Kali ini kami ingin mempersembahkan kepada Anda sebuah virtual launching pertama sekali untuk perusahaan properti yang sudah punya nama besar dengan pengalaman luar biasa, persembahan dari Wiraland Property Group. Selamat datang dan selamat bergabung. Anda yang ingin membeli rumah, Anda sudah berada di tempat yang tepat saat ini. Anda yang bergabung bersama kami di aplikasi Zoom, kemudian Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Selamat bergabung bersama kami, malam hari ini akan mendapatkan info lebih banyak lagi apa yang akan kami sebut dengan rumah yang pertama sekali di launching malam hari ini dengan sebuah kata yang nanti akan Anda
bisa lebih akrab lagi menyebutnya. Saya tidak akan menyebutnya sekarang, karena selama segmen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, akan banyak sekali info yang akan kami sampaikan tentang launching rumah malam hari ini. Persembahan Wiraland Property Group. Oke, malam hari ini kami tidak akan hanya menginfokan tentang produk baru kami, tetapi juga kami akan memberikan apresiasi kepada Anda berbentuk hadiah. Andik sudah bergabung bersama kami mendaftar untuk menjadi peserta webinar. Saat ini yang tercatat lebih dari 1.000 peserta yang terdaftar di kami. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, luar biasa. Anda akan mengikuti acara ini sampai selesai nanti karena ada kejutan untuk Anda. Ada hadiah, 7 hadiah untuk Anda. Kemudian Anda juga akan mendapatkan informasi yang belum pernah kami sampaikan sebelumnya. Hanya pada saat malam hari ini. Pertama adalah rumah dengan harga yang fantastis, kemudian model yang tidak biasa. Anda pasti akan merasa bahwa Anda adalah yang paling beruntung bergabung bersama kami malam hari ini. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, ada 2 orang narasumber dari Wiraland Property Group yang akan bersama saya sampai dengan segmen terakhir nanti. Saya akan langsung berkenalan dan memperkenalkan abang kami yang satu ini kepada Anda semua peserta webinar juga yang ada di sebelah beliau. Yang pertama adalah Bang Herman Kristianto. Apa kabar Bang? Baik, Bang Bubun, terima kasih. Selamat malam. Iya, Bang Herman selamat bergabung. Bang Herman adalah Corporate Communication dari Wiraland Property Group. Dan di sebelah Bang Herman ada Bang Antonio. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat, Bang Bubun. Bang Antonio. Selamat malam, pemirsa. Iya, Bang Antonio adalah GM Sales and Marketing Wiraland Property Group. Selamat datang, Bang. Selamat bergabung ya. Iya, iya. Nah, malam hari ini kita akan banyak sekali menggali informasi-informasi tentang produk terutama, tetapi kita juga akan bercerita sedikit tentang Wiraland Property Group, tentang apa saja yang sudah pernah dibangun, kemudian rekam jejak selama puluhan tahun membangun properti yang ada di Medan, dan selalu sukses. Kita akan menggali lebih dalam malam hari ini. Tetapi jangan lupa, Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa, Anda yang ingin bertanya langsung tentang produk yang kami tawarkan malam hari ini, yang kami launching malam hari ini, silakan catat nomor handphone yang tertera di layar Anda. Nanti Anda bisa langsung bertanya, langsung juga memberikan apapun yang Anda ingin tanyakan di nomor telepon yang bisa Anda chat melalui WA, Anda silakan save nanti. Sebelum kita ke sana, kita akan ngobrol dulu bersama dua orang narasumber kita malam hari ini. Pertama tentu saja ke Bang Herman. Bang Herman berpengalaman puluhan tahun di Wiraland Property Group, berpengalaman juga membangun puluhan proyek perumahan yang sampai saat ini selalu sukses. Tetapi kita berada di dalam masa krisis, Bang Herman. Masa krisis yang tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda dunia, Bang Herman. Nah, beberapa perusahaan, tidak hanya properti yang kita tahu bersama, perusahaan-perusahaan lain juga wait and see, kemudian stagnan mungkin, atau istirahat sejenak membaca situasi. Tetapi saya tidak melihat kondisi itu di Wiraland. Malah pada saat seperti ini sekarang, pada saat krisis seperti ini, Wiraland justru tidak pernah berhenti melahirkan ide, membuat produk baru. Kemudian malam hari ini juga mengemas sebuah webinar launching online seperti ini untuk produk barunya. Apa pandangan Bang Herman untuk kondisi ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Pupun. Jadi, terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di acara virtual launching properti yang pertama di Sumatera Utara ini. Jadi, Wiraland Property Group mendapat kehormatan untuk acara ini. Bicara mengenai krisis, sebenarnya bukan hal yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu kan ada up and down. Ya, kehidupan manusia, jadi kita anggap krisis itu adalah satu siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan ini bisa terjadi kapan saja, hanya kita harus memahami bahwa krisis itu kan sifatnya tidak permanen, sifatnya temporary. Nah, sedangkan sebaliknya kalau kita lihat properti itu kan sifatnya itu kan jangka panjang, long term. Kita ambil contoh, tahun 98. Resesi ekonomi dunia terjadi, dampak yang paling besar terasa di Indonesia. Ya. Salah satu negara yang mendapatkan permasalahan yang paling besar, kita bukan saja bermasalah di sisi ekonomi, tapi secara politik juga kita bermasalah. Sampai ada terjadi penggantian pemerintahan, dan pada satu secara ekonomi kita itu mandek total. Ya. Tapi apa yang terjadi, satu tahun kemudian tahun 99,
ekonomi Indonesia kembali membaik. Tahun 2000 itu harga properti juga melambung. Nah, bukan hanya di tahun 98, tahun 2008 juga demikian. Resesi terjadi dan krisis terjadi di dunia. Indonesia juga mendapatkan dampaknya. Gitu. Tapi setelah itu tahun 2001, 2002 ekonomi sudah kembali bergairah lagi. Dan harga properti juga melambung sangat tinggi. Nah, ini kan satu hal yang harus kita betul-betul pahami, maka kita sebut bahwa krisis itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak permanen, hanya temporary saja. Dan properti itu selalu mendapatkan kesempatan setelah krisis. Jadi kita sangat percaya bahwa moto habis gelap terbitlah terang. Nah, itu adalah moto yang kita pegang. Makanya Wiraland sendiri itu tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu. Kita terus membangun dan terus berkarya karena kita percaya setelah krisis kita akan panen. Ya, jadi kita panen raya setelah krisis. Jadi sebenarnya Bang Pupun, ya, bukan krisis yang menakutkan, tapi pesimis lah yang menakutkan. Betul. Ya. Oke. Jadi kita nggak boleh pesimis melihat kondisi sekarang ini. Kita harus tetap optimis, sama seperti Wiraland juga malam hari ini melahirkan produk baru lagi. Ya. Kemudian ini adalah kesempatan yang besar untuk bisa melakukan aksi di masa krisis. Mungkin seperti itu, Bang Herman, ya? Betul sekali. Okay. Malam hari ini, Bang Herman, kita juga akan bicara tentang produk yang akan diluncurkan malam hari ini. Ada yang spesial mungkin yang akan kita sampaikan untuk seluruh peserta webinar. Apa sasaran? Mungkin kita akan cerita sedikit tentang Wiraland selama ini sudah melahirkan produk apa saja. Mungkin kita juga akan mendapatkan gambaran dari Bang Herman sedikit profil singkat tentang Wiraland. Sebelum saya maju ke sana, mungkin saya mau ingatkan kepada kita semua, sebenarnya kita ini sangat beruntung ada di Indonesia. Jadi kita ada di satu negara di mana demografinya, komposisi demografinya itu menunjukkan lebih kurang 66% itu adalah usia produktif. Oke. Ya. Artinya ada lebih kurang 170 juta penduduk Indonesia adalah usia antara 28 tahun sampai 48-50 tahun. Oke. Nah, angka ini sangat besar dan angka ini menunjukkan bahwa setiap orang yang sedang bekerja, baik dia membuat bisnis kecil-kecilan, UKM, atau dia juga adalah sebagai pekerja dan sebagainya, nah pasti satu hari juga mereka akan berumah tangga dan mereka pasti punya mimpi. Nah, mimpinya adalah memiliki rumah sendiri. Dan kita tahu, Bang Pupun, dan kita semua juga sangat jelas bahwa strata ekonomi di seluruh dunia itu sama. Jadi itu seperti satu segitiga atau piramid, yang ekonominya di atas itu yang kita sebut kaya itu hanya di atas sebagian kecil, dan tengah itu ada kelas menengah. Sebagian yang paling besar itu adalah kelas menengah bawah. Dan itu usia produktif. Itu kebetulan di Indonesia itu usia produktif sangat besar. Ya. Nah, jadi kita sangat memahami bahwa keadaan seperti ini, bagaimana mereka yang ada di kelas tadi, yang di menengah bawah itu bisa punya kesempatan memiliki rumah. Jadi kita setelah kita evaluasi khusus di River Valley tahap 3 Dalton Park ini, kita meluncurkan satu konsep perumahan yang bagus desainnya, kemudian harganya kita buat yang murah, maka kita sebut rumah murah paling keren di Kota Medan. Nah, mudah-mudahan saja kita dengan launchingnya ini kita bisa membuka satu kesempatan yang sangat besar kepada semua orang untuk mewujudkan mimpinya. Oke, apalagi yang usia produktif dan berada di area yang bisa kita sebut demografinya cukup luas tadi. Betul sekali. Oke, kita akan ke Bang Antonio sekarang. Bang Antonio, Bang Herman sudah mulai menyebut tentang River Valley. River Valley adalah perumahan yang bisa dibilang dari sisi luas areanya, saya tahu cukup besar, cukup luas. Bang Antonio bisa ceritakan sedikit tentang River Valley. Oke, jadi River Valley ini saya akan mulai kita pasarkan sejak tahun 2016.
di mana pada saat itu kita launching tahap pertama ya, itu ada sekitar 1.500-an unit. Oke. Okay. Selang setahun berikutnya kita launching lagi tahap kedua, itu ada sekitar 200-an unit ya. Okay. Dan saat ini itu tahap 1, tahap 2 kita sudah hampir sold out, Bang. Okay. Sudah hampir sold out, dan tepatnya di malam hari ini kita ada launching tahap ketiga yang kita sebut cluster Dalton Park. Mm-hmm. Di mana cluster Dalton Park ini kita benar-benar memiliki melaunching dengan konsep rumah yang benar-benar berbeda dan juga belum pernah dijumpain dimanapun. Yeah. Kita yakin itu, Bang. Yeah. Di mana gaya rumah ini kita gayanya Scandinavia style, di mana rumah Scandinavia style ini memiliki ketinggian ceiling dari lantai ke plafon itu 5 meter, Bang. 5 meter sehingga penghuni yang masuk itu akan merasa sejuk. Apalagi kita menggunakan arsitek yang cukup terkenal untuk mendesain rumah tersebut, sehingga tata letak ruangannya itu kita benar-benar berpikir agar penghuni itu tinggal merasa nyaman, Bang, di dalamnya, merasa betah. Maka dari itu di malam kali ini ya, kita tidak hanya menjual konsep, kita juga menjual melaunching dengan penawaran harga yang sangat murah seperti tadi Bang Herman sebut, dan juga dengan penawaran cara bayar yang juga sangat terjangkau. Maka dari itu Wiralen sangat yakin menyebut rumah ini sebagai rumah murah yang paling keren di Kota Medan. Rumah murah paling keren di Kota Medan. Oke. Okay. Saya semangat sekali menyebutnya rumah murah paling keren di Kota Medan. Ya. Bang Herman, dengan puluhan tahun berpengalaman Wiralen yang selama ini sesuai dengan pengalamannya ini membuat rumah atau menciptakan hunian di bisa dibilang sasaran pasarnya adalah target marketnya adalah menengah dan mungkin atas. Dari sisi lokasi, bentuk rumah, luas area, luas bangunan, dan lain-lain. Kalau menyambung apa yang disebutkan Bang Antonio, rumah murah paling keren di Kota Medan. Optimis untuk itu, Wiralen, Bang Herman? Ya, kita bukan optimis, tapi optimis banget. Oke, okay, ya. Okay. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang menonton acara kita ini, nah, kita tahu bahwa Wiralen ini kan bukanlah satu developer yang baru muncul belakangan. Kita punya jejak rekam yang cukup lama. Tahun 99, jadi Wiralen mulai berkiprah dengan membangun hunian yang kita sebut kelasnya adalah kelas menengah, yaitu dengan hunian satu komplek hunian kira-kira 200-300 unit rumah. Yaitu di Titipapan di Marelan, namanya Kota Baru Square, dan juga satu lagi Pesona Malibu. Jadi pada acara launching di saat itu di tahun 99, baru satu tahun setelah kita sebut krisis tadi, nah itu penjualan juga sudah sangat luar biasa. Ya. Percaya atau tidak, sejarah mencatat satu hari launching kedua proyek terjual habis. Terjual ya. Habis dalam satu hari. Betul. Ya. Nah setelah itu Wiralen mulai masuk ke inti Kota Medan dan di sekitarnya. Makanya hari ini banyak nama-nama rumah perumahan atau proyek perumahan atau kompleks perumahan yang sudah tidak asing lagi, yang sudah familiar di bagi semua Bapak Ibu sekalian. Kita sebutlah diantaranya ada The Piazza Residen di Gaperta, ya kita sebut juga ada Somerset di Sunggal, Evergreen di Jalan Amal, kemudian The Peak, The Green, The Grand, dan Halton Palace yang ada di Menteng Indah. Kemudian salah satu perumahan kita yang juga sangat terkenal sekali adalah Givenchy One di Gaperta Ujung, Mayfair di Bunga Jalan Bunga Trompet, The Palace yang sangat mewah sekali di Polonia. Dan khusus tahun 2020 ini memang kita menghadirkan yang tadi telah disebutkan oleh Bang Antonio, yaitu perumahan yang memang betul kita fokuskan untuk kelas ya di menengah bawah supaya semuanya mendapat kesempatan. Boleh kami dengan bangga malam ini menyampaikan kepada semua pemirsa bahwa Wiralen ini adalah properti yang paling aktif membangun sepanjang 20-an tahun ini, khususnya untuk di daerah Sumatera Utara. Jadi boleh dibilang, sekali lagi kita sebut bahwa kita optimis bahwa proyek ini mengulang proyek-proyek Wiralen ya, yang sebelumnya kita sudah sangat sukses. Optimis. Ya. Kita sangat optimis. Ya. Oke, baik. Pemirsa webinar, kami kembali lagi menginformasikan kepada Anda yang sudah bergabung, selamat bergabung. Anda yang sudah bergabung di aplikasi Zoom, kemudian Facebook dan YouTube, Anda tetap di tempat Anda karena kita masih berada di segmen pertama. Setelah ini kita akan masuk segmen kedua.
Untuk Anda yang mengikuti webinar ini di Instagram, jangan lupa ada sedikit jeda antara segmen pertama dan segmen kedua. Jangan pindah dulu dari Instagram Anda, tetap di sana, karena kami akan connect kembali ke Anda yang mengikuti kami dari Instagram. Ada sedikit jeda saja, Anda silahkan kembali lagi nanti. Kita akan menuju ke segmen kedua, pembicaraan semakin menarik. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tertarik beli rumahnya? Gak ada rumah mau nikah? Mau tidur di hutan? Diet, bro. Makan sehat gue. Pokoknya selesai jam 5. Anakku, kuserahkan pada. Halo peserta webinar, kembali lagi peserta webinar, kembali lagi peserta webinar, kembali lagi peserta launching atau launching virtual dari River Valley Cluster terbaru, yaitu Dalton Park. Ada dua jenis tipe rumah dan satu tipe coupling yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bang Antonio. Ini paling ditunggu sebenarnya Bang Antonio. Ya. Karena kita tadi sudah membuka segmen pertama dengan begitu optimis, begitu semangat, dan lain-lain. Yang ditunggu oleh peserta webinar adalah harganya berapa Bang? Kemudian lebar tanahnya berapa Bang? Kemudian tipe apa saja? Ini pasti yang paling ditunggu sebenarnya. Ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, Bang Antonio, kita sudah melihat iklan. Mm-hmm. Ya, yang diputar dari pembukaan segmen pertama tadi, kemudian di segmen kedua juga sebagai interval sebelum kita akan masuk di segmen yang baru saja kita buka ini. Apa sebenarnya yang terjadi, kemudian ide yang muncul dari iklan ini Bang? Ini sebenarnya bisa dibilang nih konsep atau idenya nih kena betul nih ya untuk orang-orang yang sudah mulai bekerja ya, mendapat gaji pertama, kemudian sudah berencana untuk menikah, katakanlah seperti itu. Ini problema yang sebenarnya di masa usia produktif seperti Bang Herman bilang tadi, ini sering terjadi. Ya. Apakah ini idenya atau melihat kondisi sekarang seperti itu? Oke, ini menarik sekali sih kalau kita melihat dari iklan yang tadi kita nonton, itu memang sangat klise ya. Memang ide atas iklan tersebut kita buat memang atas dasar permasalahan yang sangat umum terjadi di masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang saat ini berencana membeli rumah. Jadi biasanya orang timbul niat pada saat mendapatkan informasi mereka ingin membeli rumah. Tetapi permasalahan yang paling utama pertama itu adalah harga yang mahal. Harga yang terlalu mahal sehingga mereka mundur. Permasalahan kedua seringkali terjadi, ini paling umum kita jumpain, adalah masalah cicilan yang cukup besar ataupun DP.
DP yang harus mereka keluarkan di awal itu cukup besar, sehingga mereka memberatkan si calon pembeli ini, sehingga mereka berencana menabung dulu, ngerem dulu, menabung. Nah, akibat dari itu muncul lagi permasalahan yang ketiga, yaitu pada saat tabungan mereka sudah cukup, berencana untuk memulai untuk membeli, ternyata harga rumah yang mereka mau itu sudah naik lagi, Bang. Sudah naik. Nggak terkejal. Jadi akan berulang terus-menerus seperti itu. Maka dari itu, River Valley di malam hari ini kita coba launching klaster baru, tipe rumah baru yang kita harapkan atau kita pastikan itu bisa menjawab, memberikan solusi bagi orang-orang yang ingin segera memiliki rumah pertama mereka. Iya, iya. Bang Herman, ini memiliki rumah adalah keputusan penting ya, Bang? Ya, sangat penting. Nanti kita akan bahas itu ya. Nanti kita akan bahas bahwa menentukan sekarang, tapi keuntungannya adalah kita akan merasakan puluhan tahun ke depan. Betul, betul, betul. Herman, ya. Nah, sekarang kita kembali ke Bang Antonio. Ya. Kalau tadi sudah sedikit memberikan informasi tentang bahwa inilah kondisi yang terjadi di masyarakat sekarang, kemudian usia produktif yang masih bimbang, antara beli rumah dulu, nabung dulu, akhirnya nggak dapat apa-apa. Iya. Harga rumah makin melambung. Nah, kalau kita cerita Dalton Park dengan dua jenis tipe rumah, kemudian tipe coupling dengan berbagai ukuran yang nanti akan Bang Antonio jelaskan, benefit apa, kemudian daya tariknya apa, serta kelebihannya apa ini Dalton Park? Siap. Silakan. Siap. Kalau berbicara mengenai properti, pasti tidak akan jauh dari atau terlepas dari dua kata ini, lokasi dan akses. Okay, jadi River Valley ini tepatnya berada di Jalan Sejor Baru, Simalingkar B, di mana lokasi ini, River Valley ini bisa diakses dari beragam lokasi, bisa dari Ring Road 1, Jalan Ahano Sution, bisa juga diakses dari Jamin Ginting, dari Pancur Batu, dari Deli Tua, hingga dari Namorambe. Jadi dari berbagai arah mata angin itu bisa diakses. Dan kabar yang, mungkin kita tahu di Kota Medan ya, saat ini lagi gencar-gencarnya rencana pembangunan Ring Road 2 sepanjang 16 km yang akan menghubungkan kawasan Jamin Ginting menuju ke Tanjung Morawa hingga ke Kuala Namu. Dan kabar baiknya Bang, untuk perumahan River Valley ini, persis di sampingnya itu akan dilewatin Ring Road 2. Ring Road 2 ini akan melewati samping perumahan itu. River Valley. Kenapa saya katakan ini sebagai benefit, Bang? Saya akan mengambil contoh dulunya Ring Road 1. Dulu orang mungkin banyak orang berpikir mau beli rumah di kawasan Ring Road 1 atau saya mungkin bilang daerah Setiabudi yang paling dekat. Wah, jauh sekali. Enggak lah gitu kan. Harga pada saat itu saya masih ingat saya jual 300-400 juta dengan rumah yang sama saat ini, harga rumah itu udah saya rasa udah sekitar 2 miliaran, Bang. Udah naik berapa kali lipat, Bang. Jadi saya analogikan seperti ini sehingga gimana dengan River Valley ke depannya jika Ring Road 2 ini sudah jadi, Bang. Benefit yang akan didapat oleh calon pembeli kita saat ini, penghuni kita akan menikmati investasi yang benar-benar berlipat ganda ke depannya. Apalagi Ring Road 2 ini akan mempermudah akses mobilitas dari penghuni kita ke semua area Kota Medan. Akses menjadi hal yang penting. Benar. Karena yang tinggal di dalamnya pasti akan bekerja di area yang lain, kemudian beraktivitas, mungkin belanja, kemudian bersekolah dan lain-lain. Akses menjadi cukup penting ya. Sangat penting. Antonio, benar. Okay, kalau begitu inilah saatnya Bang Herman dan Bang Antonio. Bang Antonio akan menyampaikan langsung saja saatnya ini. Kita akan memberikan informasi yang ingin didengar langsung oleh peserta webinar sudah pasti. Apa saja tipe yang akan kita launching malam hari ini, harganya, kemudian tipe coupling, berapa ukurannya dan juga harganya. Dan yang paling penting Bang Antonio, ini yang paling tunggu sebenarnya. Down payment-nya, berapa, kemudian cicilannya. Jadi peserta webinar pada saat mendengar kegiatan ini Bang Herman dan Bang Antonio, udah langsung bisa berhitung. Gaji saya punya segini, wah bisa nih, bisa langsung ini. Silakan Bang Antonio. Okay, jadi di malam hari ini secara resmi Dalton Park kita luncurkan. Ada tiga tipe yang akan kita tawarkan kepada calon pembeli kita. Yang pertama itu tipe Onyx. Tipe Onyx ini ukurannya 6x12. Ada dua kamar tidur, satu kamar mandi. Kita tawarkan harga mulai dari 258 juta. Penawaran kita pada malam hari ini adalah booking fee-nya dari 10 juta kita diskon 50%, cukup bayar 5 juta di depan untuk pilih unit.
Kemudian DP-nya kita 10%, itu bisa dicicil 12 bulan. Jadi DP-nya itu hanya sekitar 2 jutaan saja, Bang, per bulan. Bisa DP-nya dicicil. Hanya 2 jutaan. Nah, jadi pembeli bulan. Kita cukup fokus di cicilan DP saja. Setelah selesai 12 bulan, di sisa 90%-nya, di tahun kedua dia baru masuk proses KPR. Okay. Nah, KPR-nya kita bantu, dan cicilan sebulan hanya 2 jutaan juga. 2 jutaan juga sebulan. Ya, sangat terjangkau, apalagi untuk gaji UMR. Yeah. Itu udah pasti terjangkau. Apalagi suami istri kerja, joint income, udah pastilah. Yeah. Uh-uh. Okay. Terus untuk tipe kedua yang kita launching itu adalah tipe Jade. Itu ukurannya 9x22. Kita tawarkan harga mulai dari 500 jutaan. Booking fee juga sama, 5 juta. DP 10%, cicil 12 kali. Dan KPR juga bisa dikredit hingga 15 tahun. 15 per bulannya itu ya. 4 jutaan. Khusus tipe Jet, kita tawarkan dengan konsep rumah tumbuh. Rumah tumbuh? Rumah tumbuh ini adalah rumah yang bisa di-upgrade kemudian hari. Bisa ya. Dikembangkan menjadi lebih luas, lebih besar. Uh-huh. Untuk para pembeli kita. Mungkin dia beli sekarang rumahnya lebih kecil ya. Okay. Tapi ke depan dia punya keluarga yang lebih besar, dia mau kembangkan, mau upgrade. Tipe Jet ini sangat cocok buat mereka. Mau tambah bangunan mungkin ya, ya. Memperlebar kamar dan lain-lain, siap. Menambah ruang tamu, ya. Itu cukup bisa di tipe Jet ini. Benar. Oke, setelah dua tipe rumah. Yang terakhir ini adalah tipe yang paling disukain oleh para investor. Ya. Oke. Okay? Ataupun orang yang mempunyai impian membangun rumah sendiri, yaitu tipe Cufflink. Cufflink kita tawarkan juga beragam ukuran. Ada yang 9x12, 9x17, hingga yang paling besar itu 19x15. Harga yang kita tawarkan juga sangat terjangkau. 198 juta, okay. Hingga yang paling mahal 490 juta. Okay. Dan hebatnya lagi Bang, untuk Cufflink kita bisa cicil 60 kali. Cufflink bisa dicicil 60 kali? Benar. Dan ini adalah Cufflink siap bangun? Benar. Berada di dalam satu komplek River Valley? Yes. Kemudian sudah lengkap dengan semua fasilitas, yang ada? Infrastruktur. Security-nya juga kita udah double gate system, jadi keamanannya berlapis. Terus jalan, fasilitas instalasi air, listrik sudah kita sediakan. Jadi semua mereka tinggal bangun saja. Semua sudah ready. Yes. Hanya tinggal membangun mungkin rumah impian Anda punya bentuk dream house mungkin ya, rumah impian yang punya desain tersendiri. Itu bisa. Di Cufflink ini ya? Bisa. Baik. Nah, kita kembali ke Bang Herman sekarang. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bang Antonio begitu banyak benefit, kelebihan, kemudian dengan tipe rumah, model rumah, harga, dan lain-lain. Ini kita cerita investasi secara umum, Bang Herman. Apakah dengan lokasi, kemudian harga, dan berbagai kelebihan yang ditawarkan tadi, ini bisa menjadi investasi yang menarik, Bang? Ya, tadi Bang Antonio sangat jelas ya, ya. Sudah menerangkan ke kita itu tentang Dalton Park, yang mana konsepnya sudah jelas, bagus desainnya, harganya juga super murah. Ya. Nah sekarang kita bicara, sebelum kita masuk ke investasi sebenarnya ada satu filosofi yang harus kita mengerti. Jadi Pak Michael Wirawan selaku CEO dan founder dari Wirawan Property Group ini selalu mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya yang kita bangun itu bukan rumah. Jadi kita itu membangun hunian. Nah ini beda. Kalau sekedar kita bangun rumah, kita jual, selesai. Jadi kalau hunian itu kita bicara bahwa ada kehidupan di dalam hunian itu. Jadi bagaimana tugas kita sebagai developer itu menjaga supaya hunian itu warm, hangat. Yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Jadi mungkin tiga hal yang paling penting itu adalah pertama memberikan rasa aman, kedua memberikan keindahan, dan ketiga adalah kita menjaga kebersihan. Jadi dengan ini kita yakin sekali bahwa investasi perumahan itu adalah salah satu investasi yang memang memberikan keuntungan. Memang banyak instrumen investasi, kita sebut saja lah misalnya beli emas bisa, kemudian main saham juga bisa seperti itu. Tapi kita bisa membedakan begini, saya kasih contoh yang paling simpel saja. Misalnya kalau kita mau beli emas senilai 200 juta rupiah, maka kita harus siapkan uang sebanyak 200 juta rupiah untuk memiliki emas itu. Okay. Atau kita mau main saham senilai 200 juta rupiah. Kita juga harus punya uang yang cukup 200 juta rupiah untuk membeli saham. Apalagi saham, harus ada teknik khusus, kita harus belajar, harus mengerti. Kalau tidak, bisa repot ini. Yeah. Kita tanam 200 juta, ujungnya berapa tahun kemudian bisa menjadi kecil. Bukan uangnya. Malah berkembang. Ya, yeah. Kalau kita tidak mampu mengelolanya. Yeah. Tapi instrumen investasi yang paling unik itu adalah di properti. Kenapa?
untuk membeli properti yang senilai 200 juta, kita tidak usah siapkan 200 juta. Kita cukup memberikan DP yang 10%. Berarti DP yang 10% itu kita sudah mengikat harga rumah ini untuk 10 tahun, 20 tahun mendatang. Ya, memang ada kewajiban dari kita untuk membayar yang namanya KPR. Tapi kita bisa hitung dengan jelas bahwa kalau kita membayar KPR, anggaplah 15 tahun ya. Berarti kalau setahun itu kita anggap 7%, 15 tahun itu lebih kurang 100%. Berarti adalah 100% dari harga nilai rumah yang kita beli atau pinjaman kita. Tapi 15 tahun kemudian, properti atau rumah yang kita beli tadi bukan kenaikannya 100-200%. Seperti yang tadi Bang Antonio baru katakan, ya, kan? Benar. Itu beliau menjual rumah dengan harga 300-an juta rupiah. Hanya dalam waktu 7-8 tahun kemudian itu nilainya bisa jadi 2 miliar. Begitu ya? Itu dia yang di Ring Road 1 tadi, ya, Bang Antonio, ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana dengan River Valley, khususnya Dalton Park ini. Nah, tadi sudah jelaskan lokasinya bagus, desainnya bagus, harganya murah. Nah, apalagi udaranya juga bagus. Jadi saya kira ini adalah yang kita sebut dengan sunrise location. Kalau kita bicara tentang lokasi, Bang Pupun, jadi ada top form location. Top form location itu adalah satu properti yang mana harganya sudah di puncak, susah naik. Ya, naiknya dikit-dikit lah. Kemudian ada yang namanya sunset location, ini yang paling parah. Sunset location adalah satu properti hunian yang harganya cenderung tidak bisa naik lagi. Kenapa? Biasanya itu adalah permasalahan dengan developer. Satu hunian atau kompleks yang mana developernya tidak menjaga baik. Tidak mengelola dengan baik. Akibatnya adalah orang tidak mau tinggal di sana. Otomatis kalau tidak ada penghuni di sana, berantakan, kotor, harga rumah nggak mungkin naik. Jadi konsepnya kan tadi, kalau sudah indah, kemudian bersih, kemudian rasa aman, hunian meningkat, otomatis itu akan mengkontrol harga properti akan naik. Itu sudah menjadi hukum pasti. Oke. Seperti itu. Nah, River Valley ini termasuk di lokasi yang mana, Bang? Kalau tadi tidak kita sudah top form, kemudian sunset. Ya. River Valley ini yang kita sebut sunrise location. Sunrise location. Kenapa? Okay. Karena 5 tahun, 10 tahun lagi, ini tempat ini itu akan menjadi sangat ramai. Pembangunan besar-besaran akan di sana. Ini seperti matahari yang terbit, benar. Kemudian sampai ke posisi yang lebih tinggi. Seperti itu ya, Bang, ya? Oke. Okay. Bicara investasi, ini sudah pilihan yang tepat. Pasti. Memiliki pasti. Salah satu unit di River Valley. Ya. Baik, nah pemirsa webinar, kembali kami menyampaikan informasi bahwa baru saja di-launching dua tipe di Dalton Park, bagian dari River Valley atau klaster ketiga di River Valley. Harganya sudah disampaikan oleh Bang Antonio tadi, kita mulai dari tipe Onyx harga 258 juta, kemudian tipe Jet dibuka dari harga 500 jutaan, kemudian tipe Coupling. Anda yang ingin membangun rumah impian Anda, Couplingnya sudah tersedia dengan berbagai ukuran dan berbagai harga. Silahkan, pilihan ada di tangan Anda sekarang. Ada nomor telepon marketing kami yang bisa Anda chat melalui WA di 0811-631-6008. Anda save River Valley Residence, kemudian Anda silakan menggunakan nomor tadi untuk menyampaikan apapun yang ingin Anda tanyakan tentang produk yang baru saja diluncurkan malam hari ini. Anda yang masih bergabung di aplikasi Zoom, tetap di tempat Anda karena di segmen terakhir akan ada hadiah. Kemudian Anda yang bergabung sama kami di aplikasi Facebook, Instagram, ya, sudah kembali lagi tadi Instagramnya, dan yang sudah bergabung kami di YouTube juga, selamat datang, ya, selamat bergabung juga bersama kami. Kami akan segera masuk ke segmen ketiga. Di segmen ketiga, kita akan menjumpai satu lagi narasumber yang kali ini akan bercerita tentang testimoninya, berkunjung langsung ke rumah contoh yang sudah kami desain sedemikian rupa. Kita akan dengarkan bagaimana versi narasumber kami berikut ini menggambarkan kepada Anda, karena narasumber kami adalah satu-satunya yang sudah berkunjung langsung ke sana. Ini nanti juga akan dibantu dengan sebuah teknologi digital yang Anda tidak perlu harus berkunjung langsung ke lokasi. Kami akan membantu Anda untuk melihat lebih dekat lagi hanya dengan di genggaman tangan Anda melalui sebuah teknologi digital. Kita akan kembali ke segmen ketiga. Anda tetap berada di tempat Anda, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Mau rumah murah yang bagus dan keren dengan cicilan yang ringan? Kenapa tidak? Dapatkan sekarang juga. River Valley Residence.
perumahan dengan sistem klaster yang dilengkapi dengan double gate security. Tetap eksis dengan gaya hidup modern di lingkungan yang asri dan nyaman di Kota Medan. Luas dengan lingkungan yang hijau dan segar. Desain rumah yang bervariasi. Desain interior rumah yang nyaman. Gaya hidup modern yang menyatu dengan alam. Masa membeli rumah adalah 5 tahun sebelumnya. Murah sekarang, mahal kemudian. Tentukan prioritas hidup kamu sekarang juga. Karena kami mengerti Anda. Nah, sekarang saya dan Mas Habib sudah ada di salah satu rumah di River Valley ini. Nah, Mas Habib, boleh dijelasin nggak sih ini sekarang kita lagi di unit mana? Oke, nah ini kita sekarang berada di unit Onyx. Ini adalah klaster terbaru dari River Valley, klaster Dalton namanya. Ini adalah satu konsep rumah, memiliki luas 6 x 12 meter. Namun kita memiliki konsep yang memang sedikit berbeda dengan tipe 36 kebanyakan. Ada 2 kamar tidur, kemudian 1 kamar mandi, namun kita memiliki konsep yang memang kita buat spesial lah dibanding tipe 36 seperti biasanya. Nah, memang saya juga udah menangkap nih, dari awal masuk aja udah kelihatan konsepnya di luar dan konsep di dalam itu kayak punya sentuhan yang berbeda. Soalnya beberapa rumah tipe 36 yang udah pernah aku kunjungin itu kayak biasa aja. Tapi di sini kayak ada nuansa yang beda. Apa memang ada sentuhan khusus yang diletakkan di rumah ini? Nah, kita sendiri memang mengambil konsep itu Skandinavia. Memiliki ceiling yang tinggi dan memiliki kaca yang lebar atau luas. Dengan demikian, sirkulasi udara, sirkulasi cahayanya juga bagus. Yang mungkin itu yang membuat Putri ketika masuk ke dalam rumah ini ngerasa kok walaupun rumah tipe 36 tapi kok lebih luas ya? Iya, ada taman. Terus juga di depan itu juga masih ada halamannya lagi loh. Benar sekali. Ada satu space. Ini taman 3,5 x 2,5 meter. Nah, jadi ini kita sediakan. Ya, ini nanti bisa dibuat segala sesuatu yang disesuaikan lah sama customer kita. Selain itu, untuk kamar tidurnya sendiri luasnya kira-kira berapa ya, Mas? Nah, kalau untuk kamar, kita tuh ada 2. Jadi, kamar utama ini ada di sebelah kiri Putri, kamar utama atau master bedroom. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini ada kamar yang kedua atau bedroom. Nah, jadi kita memang memiliki konsep yang spesial atau unik di kamar utama. Nah, ini yang mau Putri tanyakan. Di kamar utama, barusan Putri lirik itu kayak ada tangga. Ini kesannya kayak rumah 2 lantai gitu loh. Nah, ya karena tadi kan saya bilang kalau kita memiliki konsep yang Skandinavia gitu ya. Jadi rumah itu memang seolah-olah seperti 2 lantai. Padahal ini 1 lantai. Putri. Nah, tapi di depan sana di ruangan kamar utama itu memang kita buat tinggi. Dan di atasnya itu bisa kita buat 1 space. Jadi untuk nanti customer kita memang mau membuat itu sebagai 2 lantai atau lantai tambahan itu bisa. Iya, benar bisa. Apalagi kalau kayak perempuan ya, perintilannya banyak banget. Iya, jadi benar-benar fungsi dari kamar utama itu dapat banget ya. Otomatis ketika kamar lebih tinggi, lebih luasa, kita juga istirahatnya lebih nyaman. Tidak merasa sumpek begitu ya. Kita memaksimalkan fungsi dari ruangan yang sudah kita buat tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keunikan tersendiri atau satu hal yang spesial lah di tipe Onyx di klaster Dalton River Valley. Dan tentunya juga menjadi solusi ya bagi customernya yang ingin mencari ide baru dengan rumah yang konsep baru walaupun tipe 36, tapi ini sangat amat berbeda dari tipe 36 pada umumnya. Ya, kita berharapnya memang kita bisa memberikan segala sesuatu hal yang dibutuhkan yang tidak didapatkan di tipe 36 yang lainnya. Asik banget. Emang Wiralen best deh. Lagi bersama virtual launching River Valley, klaster ketiga Dalton Park. Baru saja kami tadi sampaikan ada 2 tipe, ya, tipe Onyx dan Jeep. Harganya tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Antonio, bergerak dari harga 258 juta dengan DP hanya 5 juta rupiah. DP 5 juta rupiah ini luar biasa, Bang Antonio. Kemudian tipe Jeep dengan harga mulai dari 500 jutaan untuk Anda yang ingin lebih luas lagi mempunyai lahan, kemudian kelebihan tanah di belakang juga sangat luas. Anda ingin menambahkan ruangan mungkin karena keluarga Anda mungkin jadi bertambah, atau melebarkan ruang makan dan ruang keluarga Anda, tipe Jet adalah pilihan yang tepat. Tipe Coupling untuk Anda yang ingin berinvestasi, mulai dari ukuran paling kecil sampai paling besar, berada di fasilitas yang terbaik yang ada di Dalton Park. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi pilihan ini tidak lama.
saya yakin bahwa setelah webinar ini berlangsung atau pada saat berlangsung, Anda bisa menjadi bagian daripada harga yang khusus ini, atau Anda masih banyak perlu waktu untuk berpikir. Saya rasa Anda harus tentukan sekarang. Jangan lupa juga nomor telepon 0811-631-6008. Itu di tempat Anda untuk bertanya segala hal tentang apa yang baru saja kami launchingkan malam hari ini. Anda boleh tanya harga, Anda boleh tanya layout, Anda boleh tanya lokasi. Mungkin cicilan? Nomor itu perlu Anda save sekarang, kemudian silakan Anda ketik saja, saya berminat. Marketing kami akan segera memfollow up apapun pertanyaan Anda. Nah, di studio Wiraland ini kami sudah hadirkan satu orang narasumber lagi, Bang Herman dan Bang Antonio. Di sebelah kanan saya, ini sudah berubah susunannya ya. Kalau tadi channel kita bertiga, dan sekarang kami kehadiran Putri Mentari. Apa kabar Putri? Halo. Iya. Yeah. Yeah. Putri Mentari adalah runner-up kelima Putri Indonesia tahun 2017. Dan tadi sebelum kita masuk ke segmen ketiga, kita sudah lihat Putri Mentari hadir langsung, melihat langsung dari dekat Dalton Park, terutama di TP Onyx tadi, sempat berbincang dengan salah satu marketing kami di sana, melihat lebih dekat lagi apa saja yang ada di sana, kemudian interiornya, susunan ruangan, kemudian interior dan segala macam dekorasi yang ada di sana. Nah, Putri, sebagai salah satu kita bisa sebut calon konsumen mungkin. Bisa jadi ya. Kemudian dengan segala macam kelebihan dan juga dengan model yang tidak biasa, bagaimana tanggapan Putri tentang tipe Onyx dan Jeep yang Putri lihat langsung dari dekat? Nah, kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang tipe yang udah Putri kunjungin itu, pertama kita ceritanya dari pintu masuk dulu aja. Okay. Ya. Karena pasti first impression kita dari pertama masuk perumahan itu ada dong. Yeah. Nah, jadi pada saat pertama masuk ke perumahan itu benar-benar untuk yang security-nya itu luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka segitu kita datang, mereka menanyakan identitas dan tujuan kita untuk berkunjung ke situ apa. Yeah. Ataukah kita itu memang hanya untuk lihat rumah contoh, atau memang ada yang dikunjungi, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya, ini di luar dari saya melihat rumah contoh, yeah, saya juga memang ada mengunjungi kerabat yang kebetulan memang rumahnya sudah ada di River Valley. Oke. Oh, okay. Okay, yeah. Nah, di situ saya memang benar-benar kayak dibantu, karena kan di sana rumahnya luas ya. Yeah. Luas, jadi mereka benar-benar membantu untuk mengarahkan kita mau kemana, dibantu diarahkan gitu. Dan mereka memang benar-benar bertanya, karena kan waktu itu waktu saya mengunjungi, mobil saya berbeda dengan mobil miliknya, jadi dia tanya, Bu, mohon maaf, ini bukan mobil Bapak kan ya? Jadi mereka memang benar-benar bertanya gitu. Jadi kita merasa benar-benar safety sih kalau misalnya kita berada di situ, itu yang pertama. Nah, yang kedua, segitu masuk itu lingkungannya. Yeah. Lingkungannya itu benar-benar hijau, kemudian nyaman, dan juga rasanya aman karena yang tadi yang pertama itu. Nah, itu. Jadi, kalau saya rasa sih untuk rumah, syarat yang pertama dan kedua udah lulus nih, aman sama nyaman. Iya, karena nyaman itu wajib dong, kita kan udah lelah beraktivitas dari luar, ya, udah capek. Dan rumah yang mau kita tuju itu adalah tempat yang nyaman. Nah, kalau di depan aja kita baru masuk udah ngerasa aman dan nyaman, berarti ke dalam juga semakin enak dong kita melakukan aktivitas semakin leluasa gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal rumah contoh nih, kemarin Putri udah masuk yang ke tipe Onyx. Itu dipandu sama Mas Habib langsung. Nah, kalau misalnya Putri lihat sih dari depan nih, bagian depan dulu, itu kan ada garasinya, terus juga udah ada halaman gitu. Karena jujur aja nih, jarang kalau misalnya tipe 36 itu jarang banget kalau misalnya ada halaman, banter-banter garasi doang lah. Betul. Iya. Bener kan? Iya, bener ya. Tipe 36 ya. Iya. Okay, terus masuk nih, pintunya dibuka sep gitu kan. Itu langsung ditampilkan ruang tamu, tapi di sebelah ruang tamunya itu langsung berhadapan dengan taman. Taman lagi. Jadi kayak kita di luar udah lihat halaman yang asri, di dalam lagi ada taman gitu. Jadi benar-benar berbeda sih dari pintu masuknya aja kayak wow, udah amazing gitu. Dan untuk kalau misalnya sirkulasi cahaya, saya rasa setelah saya melihat keadaan rumah itu, tidak hanya di titik utama ruang tamu itu aja, akan tetapi juga di setiap kamar tuh ada. Karena memang beberapa rumah yang saya kunjungi itu ada yang hanya kamar utama aja yang ada cahayanya, ada cahaya. Ya ada jendelanya. Tapi kalau misalnya kayak kamar tambahan,
itu biasanya kayak suasananya lebih redup karena posisinya ada di belakang. Yeah. Nah, kalau ini memang benar-benar ditata sedemikian rupa supaya semuanya mendapatkan cahaya yang pas dan juga sirkulasi udaranya itu merasa. Yeah. Jadi nggak pengap walaupun kalau rumah tipe 36 itu kayaknya kesannya kecil, sempit, gitu ya. Ini berbeda deh. Mulai dari situ aja saya langsung udah kayak, wah. Pilihan yang pas sih kayaknya. Beda. Ya udah beda nih. Makin penasaran mau lihat lagi ke dalam gimana. Oke, jalan-jalan lagi ngobrol-ngobrol kan. Sambil jalan-jalan ngobrol-ngobrol. Nah, ini lagi yang bikin saya amazed itu adalah rumah ini adalah rumah tipe 36 tapi kesannya seperti dua lantai padahal cuma satu lantai doang. Ya. Karena ada itu ya yang tambahan tangga ke atas itu mezzanine. Iya. Nah, itu ternyata pas saya lihat ke atas itu ternyata ada kamar tidur lagi, kemudian ada ruangan untuk kayak meja belajar. Jadi di situ bisa jadi kamar dan di bawah dari tempat itu bisa dialihfungsikan jadi tempat wardrobe. Bisa kan kalau misalnya perempuan kayak banyak tuh pernak-perniknya. Lemari ya, ya butuh penyimpanan gitu. Yang banyak. Nah. Jadi kayak kesannya luas nih jalurnya. Padahal ya itulah yang buat saya benar-benar kayak kaget, sekaget-kagetnya gitu. Jadi dengan desain mereka yang oke. Dan juga tampilannya kesannya luas banget seperti rumah dua lantai. Saya rasa tipe Onyx ini adalah tipenya anak muda banget buat yang first home buyer seperti saya Karena kan kalau misalnya untuk yang first home buyer seperti saya tuh pasti yang dipikirkan kalau rumahnya kegedean, mau ngapain juga kegedean, toh sendirian. Belum butuh, membutuhkan ruangan yang kapasitasnya besar. Betul. Jadinya saya rasa tipe Onyx sudah paling keren banget sih untuk anak muda. Iya, tipe 36. Harganya terjangkau, modelnya keren. Rumah murah paling keren di Kota Medan. Rumah murah paling keren. Setuju ya Putri? Setuju. Baik, kita ke Bang Antonio yang ada di paling jauh dari saya nih saat ini ya. Bang Antonio, kita cerita tentang teknologi digital yang semakin memudahkan, memendekkan jarak, kemudian juga bisa lebih jauh lagi jangkauannya ya. Saya melihat bahwa Wiralen tidak tinggal diam, coba untuk menjawab tantangan era digital saat ini dengan membawa semua produknya, memperkenalkan semua produknya dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya. Saya rasa ini juga yang pertama dan pionir untuk Wiralen Property Group dibanding teman-teman properti yang lain mungkin. Mereka sudah bersiap, tapi kita sudah melakukan. Bang Antonio, silakan. Oke, jadi saya akan bergerak di era digital ini ya. Wiralen sadar akan pentingnya konsumen untuk mendapatkan informasi produk kita itu kalau bisa semudah mungkin. Yeah. Tapi Wiralen melihat ada satu poin, satu hal, di mana setiap kali orang jika sudah memutuskan untuk ingin membeli, tindak lanjutnya itu pasti akan selalu ingin melihat rumah contoh seperti yang dilakukan Mbak Putri. Yeah. Nah, mereka harus survei langsung, terjun langsung ke lokasi, melihat rumah contohnya seperti apa, ingin merasakan langsung. Maka dari itu, Wiralen memanfaatkan teknologi di digital ini dengan meluncurkan sebuah teknologi namanya virtual tour, rumah contoh. Benar sekali. Jadi VR ya, saya coba singkat menjadi VR. VR rumah contoh ini bisa langsung dilihat, dipakai oleh para penonton di rumah lewat smartphone mereka. Jadi mereka bisa melihat rumah contoh kita real, aslinya itu seperti apa di lapangan. Jadi mungkin akan saya show di depan layar kita. Jadi ini begitu seperti ini tanpa virtual tour rumah contoh kita. Ini adalah salah satu tipe kita, tipe Jade. Di ujung itu adalah gerbang Dalton Park, cluster baru kita. Pada saat kita masuk, kita akan langsung jumpain tipe rumah Jade, tapi kita tidak langsung ke sana. Kita akan masuk dulu, lihat ke dalam, ke area Dalton Park ini. Saya akan coba masuk ke dalam. Ini Bang, area dari cluster Dalton Park. Okay. Luasnya 7 hektar. Yeah. Yang kita jual nanti total akan kita bangun 400-an unit. 400-an unit. Benar. Itu terbagi antara Onyx dan Jade ya? Benar, dan di depan kita ini rumah contoh Onyx. Okay. Ini saya coba masuk. Di dalam rumah contoh tipe Onyx ini, kita langsung akan jumpain ruang keluarga atau ruang tamu yang cukup nyaman, yang sangat nyaman, minimalis. Di sampingnya itu kita ada buat area penghijauan di samping ruang keluarga ini. Itu void ya? Itu void. Sekaligus sebagai penerangan dan sirkulasi udara.
sehingga rumah ini akan terasa lebih sejuk nantinya. Tadi Putri juga udah jelaskan ya tentang poin ini ya. Iya. Iya, di sebelahnya. Ruang keluarga. Dan ini kita melihat ruang makan menyatu dengan ruang dapur. Iya. Dan di sebelahnya itu adalah akses untuk ke kamar anak. Tapi nilai jual kita di sini bukan itu, Bang. Adalah master room-nya ini, family room-nya ini. Okay. Seperti yang dijelaskan Mbak Putri tadi, ini saya coba masuk. Nah, di master room kita ini kita nggak akan menjumpain kamar tidurnya dulu, Bang. Jadi kita manfaatkan ruang bawah ini sebagai wardrobe. Yeah. Atau juga bisa difungsikan sebagai ruang santai ataupun ruang kerja. Yeah. Tergantung selera masing-masing. Namun kamar utamanya kita buat ada semacam konsep mezzanine. Ada tangga menuju ke atas. Okay. Ini saya naik ke atas. Nah, inilah kamar utamanya. Jadi kamar utama ini memiliki dua tingkat. Lantai bawahnya bisa sebagai wardrobe, lantai atasnya sebagai kamar tidur. Sehingga benar-benar ini menjadi private room-nya untuk si penghuni. Yeah. Ini sangat nyaman, bisa dikonsep, apalagi kalau model seperti ini di apartemen udah harga miliaran, Bang, ya? Iya, luar biasa. Yeah. Ya. Betul. Dengan lantai gantung benar, seperti ini, benar. Sangat berbeda. Iya. Yeah. Jadi ini saya akan coba masuk lagi ke tipe yang berikutnya, okay. Tipe JIT, yang ini kita sebut sebagai rumah tumbuh. Ini lebih besar ya? Lebih besar, 9x22 ukuran tanahnya. 9x22. Okay. Iya, jadi tipe JIT ini kita juga sama, langsung masuk menjumpai ruang keluarga, okay. Yang cukup nyaman, lebar. Di samping ruang keluarga ini, nanti saya coba lihat sampingnya. Nah, ini adalah ruang makan. Kita memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi. Ya. Sama seperti Tony, cuma ini tanahnya lebih luas. Nah, di belakang ini, Bang, nilai jualnya, Bang. Nah, yang ini... Ini kelebihan tanah. Kelebihan JIT adalah di belakang ada tanah kosong yang sangat lebar. Kosong. Bisa digunakan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ya. Dibesarkan lagi nanti ke depannya. Ya. Ini posisi dapur, lokasinya terpisah dari ruang keluarga. Sehingga cukup nyaman untuk... Ibu-ibu ya, yang suka memasak. Ini saya coba kasih lihat master room-nya. Master bedroom-nya cukup luas, ukurannya sekitar 3,5x3,5 meter. Okay. Nah, begitu juga dengan kamar anak, tipe JIT ini juga ukurannya hampir sama dengan master room. Yeah. Ukuran kamarnya. Yeah. Selain tipe JIT ini, Bang, ya, kita juga menawarkan satu tipe lagi, itu namanya tipe coupling. Tipe coupling. Kalau tipe coupling, nanti lokasinya itu, posisinya nanti mengelilingi, keliling lokasi Dalton Park ini, Pak. Nah, nanti kalau ditunjukkan, ini saya coba muter sedikit, kasih lihat. Nah, jalan kita ini sudah sangat lebar, Bang, ya. Ini kurang lebih hampir 9 meter. 8 sampai 9 meter untuk satu jalur ini. Nah, seberang kita itu coupling, Bang. Tipe coupling. Dikelilingi oleh coupling, ya. Benar. Dengan berbagai ukuran. Yes. Yeah. Coupling juga sangat terjangkau. 100 jutaan saja. Bisa dicicil 60 kali. Wow, luar biasa. Penawarannya semakin menarik. Ini bisa diakses virtual tour ini di websitenya kita di wiraland.com. Jadi Bapak Ibu dari rumah sekarang juga bisa langsung akses. Jadi ini memudahkan di masa pandemi ini juga ya, Putri, ya. Kita tidak perlu lagi harus berkunjung ke lokasi, bertemu muka atau bertatap muka dengan marketing. Kita bisa melihat langsung di mana posisi kamar tidur utama, mungkin Anda tertarik dengan itu. Kemudian ruang keluarga yang tersambung dengan dapur, katakanlah seperti itu. Kemudian mezzanine atau lantai gantung yang disebutkan Putri tadi ini menarik dan baru satu-satunya sepertinya yang ada di Medan ya, Putri, ya. Tempat tidurnya ada di lantai atas, tapi semua kebutuhan lemari dan tempat penyimpanan ada di lantai bawah. Ini Bang Herman juga tertarik pasti. Kemudian kelebihan lainnya adalah unit yang tersedia di sana itu 400 unit dan sekelilingnya adalah coupling. Betul. Jadi ini membuat perumahan itu cukup secure ya, Putri, ya. Iya, benar. Dari sisi pintu masuk, kemudian area lokasi dan lainnya. Nah, Putri, dengan berbagai kelebihan tadi ya, dari sistem gate, kemudian dari model rumah dan lain-lain, kira-kira apa yang bisa Putri gambarkan kepada generasi milenial nih? Keluarga-keluarga yang nanti keluarga muda kemudian membutuhkan rumah yang tidak perlu terlalu besar karena masih awal sekali, kemudian dari model rumah dan lain-lain, apa yang kira-kira Putri bisa sampaikan ke teman-teman yang saat ini berada di usia Putri mungkin, atau keluarga muda yang baru saja berumah tangga? Nah, kalau misalnya Putri rasa sih untuk yang person buyer. Putri, itu sih Putri sarankan untuk coba deh kunjungin rumah contoh yang tipe Onyx terlebih dahulu, karena kalau misalnya untuk yang tipe Onyx ini sendiri memang benar-benar didesain khusus sepertinya untuk kaum milenial seperti kami-kami ini, begitu.
dan memang sesuai dengan kebutuhan juga, karena kan kamar utamanya sudah oke, kemudian kalau misalnya pun dibutuhkan untuk kamar tambahan juga sudah tersedia gitu, apabila ada keluarga atau kerabat yang mengunjungi. Nah, jadi akan sangat pas kalau misalnya untuk yang tipe Onyx. Akan tetapi kalau misalnya seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kepengennya yang untuk berkeluarga nih, mungkin kalau memang pengen, Putri juga udah kunjungi rumah contoh yang satu lagi, itu yang jet yang sebelahnya ya, pas sebelahan. Nah, itu juga Putri udah lihat. Nah, tapi kalau Putri sih prefer untuk yang Onyx dulu sih. Itu yang paling pas buat Putri ya. Gak tahu kenapa udah jatuh hati aja gitu. Baik, terima kasih Putri. Para peserta webinar, saya sampaikan sekali lagi bahwa setelah tadi diluncurkan harga, bentuk, ukuran, dan lain-lain, jangan lupa juga untuk menyimpan nomor yang sekali lagi saya sebutkan, 0811-631-6008. Anda boleh save di sana, chat only ya, di WA Anda. Kemudian Anda silahkan ketik saya berminat, marketing kami akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Anda yang sedang bergabung bersama kami di aplikasi Zoom, Facebook, YouTube, dan Instagram, kami masih berada di segmen ketiga, masih ada segmen keempat, ada 7 hadiah yang akan kami bagikan untuk Anda. Pertama, hadiah yang akan kami bagikan adalah kategori peserta webinar, kemudian berikutnya adalah kategori yang sudah membeli produk kami. Ya, sampai saat ini tercatat lebih dari 40 unit yang sudah terjual untuk Dalton Park ini. Luar biasa loh, kita baru saja mulai, ini sudah 40 unit terjual. Kita bisa melihat senyum Bang Antonio dari jauh. Memang harus gercep sih. Iya, harus gercep ini. Jangan lupa. Nah, sebagai penutup dari segmen ketiga ini, kita mau ke Bang Herman sebentar. Ini tentang digital media loh, Herman. Merubah behavior ya, merubah cara orang memandang, kemudian cara orang bertransaksi, cara orang melihat, dan lain-lain. Digital media. Bang Herman, punya pandangan sendiri untuk ini? Jadi, kita ikuti perjalanan Wiraline yang sudah 21 tahun ini. Kalau dulu ya, dulu lebih banyak yang beli rumah itu investor. Ya. Makanya dulu banyak sekali penjualan properti itu hanya dengan brosur saja bisa jual. Tapi di zaman digital, ini 90% pembeli rumah adalah user. User langsung. Pemakai langsung. Ya, pemakai langsung. Ya. Dan tidak gampang itu. Jadi user anak muda khususnya milenial lagi, jadi selalu ingin melihat langsung dengan jelas bahwa tempatnya di mana, perkembangannya seperti apa. Ya. Ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar informasi aja. Jadi betul-betul dia harus lihat growth-nya seperti apa. Jadi memang River Valley untuk Dalton Park ini, kita sangat yakin sekali akan sukses penjualannya. Kenapa? Karena sebelum tahap 3 ini kita sudah sukses di tahap 1, di tahap 2. Nah, jadi saya pikir ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk semua orang muda, pasangan muda kalau penghasilannya 10 juta aja, Anda sudah bisa memiliki rumah di Dalton Park ini. Ya. Jangan lupa Bang Herman, Putri dan Bang Antonio, ini rumah murah paling keren di Kota Bandung. Ya. Kesempatan Anda malam hari ini, jangan lupa unit kami yang akan kami launching malam ini yang sudah berjalan saat ini tidak banyak. Ya, kesempatan Anda juga tidak banyak karena pada saat long weekend sampai menjelang minggu nanti ya Putri ya. Ini adalah kesempatan Anda untuk terus berdiskusi bersama keluarga mungkin atau dengan pasangan. Saat ini kami sudah memberikan pilihan kepada Anda. Di tangan Anda sekarang pilihannya ya. 0811-631-6008. Silahkan gunakan nomor tadi untuk menanyakan apapun tentang produk yang baru saja kami luncurkan, Dalton Park, klaster ketiga dari River Valley. Anda bisa lihat langsung di virtual tour-nya juga, mungkin Anda bisa lihat nanti, tanyakan langsung di nomor WA yang tadi sudah kami sebutkan. Kita akan kembali ke segmen keempat. Di segmen keempat, kita akan lebih mendapatkan informasi lebih detail lagi dari Bang Antonio tentang panduan kepada Anda yang ingin berminat, ya, seperti apa. Kemudian juga kita akan bagikan 7 hadiah untuk kategori Anda yang sudah membeli dan kategori Anda yang sudah mendaftar menjadi peserta webinar. Sampai saat ini sudah 1000 lebih Putri yang mengikuti webinar ini. Dan yang bisa menyaksikan, ya, menyaksikan kita di Instagram, kemudian Facebook, dan YouTube, serta Zoom, itu sudah melebihi mungkin lebih dari 1.500, mungkin menjelang ke 2.000 penonton malam hari ini. Kita kembali ke segmen 4, kita akan segera kembali setelah iklan berikut ini. Mau rumah murah yang bagus dan keren dengan cicilan yang ringan? Kenapa tidak? Dapatkan sekarang juga. River Valley Residence. Perumahan dengan sistem cluster yang dilengkapi dengan double gate security.
tetap eksis dengan gaya hidup modern di lingkungan yang asri dan nyaman di Kota Medan. Luas dengan lingkungan yang hijau dan segar. Desain rumah yang bervariasi. Desain interior rumah yang nyaman. Gaya hidup modern yang menyatu dengan alam. Masa membeli rumah adalah 5 tahun sebelumnya. Murah sekarang, mahal kemudian. Tentukan prioritas hidup kamu sekarang juga. Karena kami mengerti Anda. Dan kemudian ukuran lahan, ukuran bangunan, dan lain-lain, semuanya sudah disampaikan informasinya. Sekarang pilihan Anda adalah save nomor WA yang tertera di layar Anda, 0811-631-6008. Anda akan terhubung dengan marketing kami, silakan mendapatkan informasi lebih detail lagi untuk itu. Tentang harga, lokasi, layout, mungkin akses, dan lain-lain Anda bisa tanyakan di sana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Bang Antonio. Iya, gimana? Kita ke digital marketing sekarang, Bang Antonio. Okay. Digital marketing tadi kita sudah membahas sedikit tentang virtual tour, ya, virtual rumah contoh, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang digital marketing yang sekarang juga sudah mulai merambah ke semua industri, termasuk industri properti, perusahaan perumahan, Wiraland kembali menjadi pionir, Bang Herman. Kita sudah melihat begitu banyak sosial media yang sudah digunakan oleh Wiraland untuk mempromosikan semua unitnya, semua produk. Bagaimana Bang Antonio menggambarkan? Oke, mungkin akan saya gambarkan 6 tahun yang lalu lah ya. Yeah. 6 tahun yang lalu saya masih ingat pada saat kita menjual properti itu masih belum ada dunia digital. Kita masih memasarkan lewat koran, lewat brosur, billboard, baliho, pameran, dan macam-macam lah. Yeah. Dengan sistem konvensional. Di mana perjalanan dari seseorang ingin membeli rumah itu begitu panjang. Di era digital saat ini, Wiraland jauh hari, sejak 3 tahun yang lalu, sudah menjadi pioner. Kita sudah mulai melakukan pemasaran lewat dengan cara digital. Ya. Jadi kita mencoba mempersingkat semua alur jalan proses dari seseorang ingin memiliki hunian. Nah, jadi kita contohnya, saya ambil contoh, pembeli pada dulunya ingin mendapatkan brosur harus jumpa sales. Jumpa datang ke lokasi, nampak sales di pameran, baru minta brosur. Di sini tidak perlu lagi. Dari nomor WA yang tadi di layar, cukup WA, maka e-brosur langsung dikirim di tangan, di smartphone-nya si pembeli. Begitu juga pada saat mereka mau masuk ke tahap berkunjung melihat rumah contohnya. Tidak perlu lagi jauh-jauh dari luar kota, dari tempat rumah dia menuju ke lokasi proyek River Valley. Nah, jadi mereka tinggal dari website-nya kita, wiraland.com, sudah bisa melihat virtual tour rumah contoh. Yeah. Ataupun melakukan pemilihan unit, sekarang sudah bisa. Kita manfaatkan lewat video call ataupun lewat Zoom. Yeah. Seberapa efektif sekarang, Antonio? Itu yang paling penting. Oke, okay. Efektifnya efektif? Kita punya data. Okay. Nggak jauh, Bang. Hanya beberapa hari sebelumnya kita memiliki pembeli Dalton Park itu berasal dari luar negeri, Bang. Yeah. Dari Jepang dan Malaysia. Dari Jepang dan Malaysia. Nah, jadi mereka jalurnya dari mulai memesan, bertanya, memilih unit, memesan, itu semuanya lewat online. Hanya lewat online? Lewat online. Jadi saya membayarnya pun lewat online? Benar, lewat online. Jadi saya berani mengatakan di malam webinar kali ini bahwa Wiraland, khususnya di cluster Dalton Park ini, tim sales siap melayani semua pembeli kita ataupun melayani pemesanan secara online. Oke. Okay. Jadi dengan mungkin ini satu-satunya, Bang, okay, di Kota Medan. Ya, luar biasa. Malam hari ini pun kita sudah melakukan launching yang tidak biasa, Bang Herman. Ya. Saya ingat betul bagian juga dari produk-produk viral yang pada saat itu ketika launching kita mengadakan acara yang cukup besar, kemudian menggunakan marketing kit yang juga cukup banyak, menggunakan media iklan dulu ya. Mungkin Bang Herman juga sudah paham betul ini baliho, mungkin panduk, umbul-umbul, flyer, pameran, semua hal sudah dilakukan Wiraland. Tapi sekarang kita juga menjadi pionir bahwa melaunching suatu produk pun tidak perlu harus mengadakan event yang cukup besar, mengundang orang banyak, karena memang teknologi digital jauh lebih efektif saat ini. Ya. Nah,
Sekarang Bang Antonio, saya kembali lagi. Kalau saya berminat malam hari ini, saya dan Putri. Oke. Mudah saja, Bang. Apa di yang layar, harus kami lakukan? Di layar kita, Bang. Ya. Ada nomor WA, tinggal di save. Di chat, saya berminat. Kirim aja WA Anda, ya. Maka tim sales kita langsung akan melayani Anda. Akan memandu Anda dari memilih unit, memberikan informasi hingga pemesanan online. Semudah itu? Semudah itu. Oke, kita lihat di layar ya. Ya itu yang akan dikirim adalah beberapa file ya. Ada ya. E-brosur, kemudian site plan, kemudian simulasi harga. Ada harga juga ya? Iya. Oke, nah setelah cukup jelas Putri, kita akan memberikan segmen terakhir ini sebagai closing dari Bang Herman. Sebelum nanti kita akan bersama-sama mengundi hadiah. Ada 7 hadiah yang akan kita undi untuk apresiasi kami kepada seluruh peserta webinar dan juga yang sudah membeli produk kami. Kalau Anda membaca di bawah dari layar kami ada terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membeli kafling, membeli unit. Di semuanya di sana sudah tercatat. Anda yang sudah tersebut di sana kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung di Dalton 4. Nah, sebelum kita akan tutup sesi keempat ini dengan pembagian hadiah, saya ke Bang Herman dulu. Ini adalah sebuah closing statement dan juga memberikan opini yang optimis dan semangat kepada calon pembeli kita. Baik, Bang Pupun, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Pupun, mungkin ya. Saya jawab dulu ini ada pertanyaan dari peserta webinar kita. Ya. Yang keluhannya katanya jaraknya jauh. Oh iya, betul ya. Betul ya. Ya boleh saya jawab ya. Betul betul, silakan. Ini, silakan. Ini memang menarik apa Bang Antonio. Bicara mengenai jarak, saya ingat di tahun 2000-an, kalau ditanya orang teman misalnya, rumah kamu di mana? Oh, rumah saya di Setiabudi. Jawabannya apa? Wow, jauh sekali, ya kan? Wow. Terus rumah kamu di mana? Cemara Asih. Wow, jauh sekali. Jadi hari ini nggak kedengaran lagi, tinggal di Setiabudi itu nggak jauh, tinggal di Cemara itu nggak jauh gitu. Ya. Kenapa sebenarnya? Jadi memahami ini sebenarnya Bapak Ibu yang sedang menonton, kita harus sadari, kita benar-benar memahami bahwa sebenarnya sebuah kota yang bertumbuh itu pasti akan mengembang ke samping kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat begitu. Bukan hanya di Medan, di Surabaya, Jakarta, di mana saja, di luar negeri, Anda di Jepang juga demikian. Ya, Anda di Australia juga demikian, di Amerika juga demikian, di Korea juga demikian. Artinya kota yang sudah bertumbuh itu dia pasti akan mengembang. Nah, kita kasih contoh aja tadi yang sudah dijelaskan Bang Antonio. Kenapa sih berapa belasan tahun atau berapa tahun yang lalu pemerintah di Sumatera Utara, di Medan, khususnya Pemko Medan, membangun Ring Road 1. Dengan begitu bangun Ring Road 1, langsung terintegrasi. Berarti yang di pinggir-pinggiran tadi pengembangan itu otomatis itu menjadi bagian daripada inti kota. Nah sekarang Wiraland dengan menghadirkan River Valley ini akan dibangun kabarnya Ring Road 2. Begitu dibangun lagi sama. Jadi yang kalau tadi jawabannya pertanyaannya jauh, saya kira di zaman sekarang tidak ada jarak yang jauh. Ya, di zaman sekarang itu yang paling penting adalah Anda bisa beli rumah, belilah di harga yang murah. Kemudian untung kemudian, nah itu yang paling penting, ya kan? Iya, nah, jadi sebagai closing statement-nya, saya ingin menyampaikan bahwa ya untuk setiap anak muda, khususnya Anda yang baru pertama kali ingin beli rumah, gunakan kesempatan ini, karena Anda hanya mencicil dengan hanya 2 juta rupiah, coba bayangkan, Anda akan tinggal di sebuah hunian yang benar-benar ditata dengan bagus, desainnya bagus, udaranya bagus. Jadi setiap pagi Anda bangun dengan satu udara yang segar, dengan kebersihan yang tertata, dengan keindahan yang tertata, semangat hidup seperti apa? Kita ada di lifestyle yang baru. Kita akan betul-betul menikmati hidup beserta dengan keluarga. Jadi jangan pernah ragu, melangkah saja. Ya, pastinya inilah kesempatan kita untuk bisa memiliki rumah sendiri. Bangga dong punya rumah sendiri. Jangan lagi tinggal di perumahan mertua indah. Pondok mertua indah. Kita harus semangat karena River Valley Dalton Park memang hadir menjawab semua kebutuhan Anda. Oke, terima kasih Bang Herman. Ini luar biasa. Putri juga ya, Bang Antonio juga. Jadi kesempatan Anda untuk mendapatkan rumah yang kami tawarkan malam hari ini sangat terbatas. Ya, Anda mengambil kesempatan yang orang lain juga akan mengambil kesempatan itu. Dengan unit terbatas, harga promosi ini atau harga yang dilepas malam hari ini, saya yakin juga akan ada perubahan beberapa hari kemudian. Anda silakan tentukan pilihan, masih ada waktu untuk berpikir, tetapi tidak lama. Ya,
silakan simpan nomornya 0811-631-6008. Panduannya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Antonio seperti apa. Simpel saja, ketik Anda berminat, kemudian marketing kami akan segera mengirimkan semua jawaban dari pertanyaan yang mungkin paling sering Anda tanyakan ketika ingin membeli rumah. Lokasi, luas tanah, dan lain-lain, semuanya ada di sana. Oke, nah sekarang kita langsung akan membagikan hadiah kepada Anda yang sudah mendaftar dan juga membeli unit-unit yang tersedia di Dalton Park. Ada 7 hadiah totalnya, 1 unit TV Android 55 inch, Putri, kemudian ada 3 unit sepeda lipat, ini yang lagi hits saat ini, iya. Ya Putri ya. Bisa juga bersepeda berkeliling berkeliling dari River Valley, dan kemudian ada 3 unit handphone Android. Kita akan segera mengundi bersama Putri, Bang Herman, dan Bang Antonio. Kita akan mengambil posisi di depan layar ini. Silakan Putri. Kita minum dulu ini. Ya. Ya. Yang pertama ada kita Indodes. Indodes ya, Pak. Ya. Kemudian kita akan bersama Putri untuk yang pertama sekali kesempatan untuk pembeli, ya, pembeli. Untuk pembeli kita punya 3 hadiah, Putri. Mm-hmm. 3 hadiah. Yang pertama adalah handphone Xiaomi, ya. Kemudian 1 unit sepeda lipat dan 1 unit TV 55 inch. Oke, peserta webinar, Anda yang sudah mendaftar atau yang sudah melakukan transaksi jual beli, ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah ya. Putri akan langsung membantu kita untuk mendrawing secara digital, semuanya sudah serba digital sekarang. Kita akan drawing pertama sekali untuk satu unit handphone Xiaomi. Silakan Putri tekan tombol start yang ada di sana. 3, 2, 1. Putri tinggal bilang stop. Stop. Oke. Okay. Wow. Iya. Yeah. Yang Ibu Yulinar adalah Ibu Yulinar. Nomor handphone 0813-376-11 sekian 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 sekian. Terima kasih dan selamat Ibu mendapatkan satu unit handphone Xiaomi, ya. Yeah. Oke, okay. Kemudian masih dalam kategori pembeli ada satu unit sepeda lipat. Putri, silakan untuk menekan tombol start. 3 2 1. Putri tinggal bilang stop. Oke, stop. Yang beruntung kemudian adalah window glass, ya. Selamat. Dengan nomor handphone 0812-5059, sekian, mendapatkan sepeda lipat. Kita menuju ke hadiah utama untuk pembeli, Putri. Ini TV 55 inch, bisa langsung dipasang dong. Hadiah utama nih, ya. Iya, rumahnya sudah jadi, TV dapat, langsung dipasang. Ya, okay. Okay. Berarti nah, yang nonton di sini harus berdoa supaya yang saya pilih nanti bilang stop pas langsung sasarannya. Iya, oke okay, Putri. Okay, kita mulai aja. Kita mulai sekarang 3 2 1. Kita tunggu 2 hari untuk bilang stop gitu. Kita lama-lamain aja kali ya, Pak. Kelamaan ya. Oke, deh langsung aja ya. Stop. Oke, okay, selamat kepada Bapak Timoti ya. 08224733 sekian. Selamat unit yang mendapatkan sudah, langsung ya, satu unit TV 55 inch. Kita akan sebutkan Putri dari atas. Pertama pemenang handphone Xiaomi ada Ibu Yulinar. Kemudian pemenang sepeda lipat ada Bapak atau Ibu Window Glass. Kemudian pemenang hadiah TV 55 inch ada Bapak Timoti. Selamat kepada 3 orang pemenang. Anda adalah pembeli dari unit Dalton Park ya, yang sudah melakukan transaksi ya Bang Antonio ya, beberapa hari sebelum kegiatan ini berlangsung malah. Benar, ini sampai memang, hari ini. Iya, baik. Ini memang bukan hal baru lagi untuk Wiraland, Putri. Biasanya sebelum launching malah penjualan sudah menjelang sold out. Begitu Bang. Wah, itu banyak pengalaman. Banyak pengalaman lagi. Banyak pengalaman di Wiraland itu. Di launching belum. Ada beberapa kali kita mau launching, sebelum launching sudah sold out. Ya, ya, memang luar biasa. Ya, kita mengalami juga dengan Bang Herman saat itu. Ini acara cuma berbentuk hiburan, karena tidak ada lagi yang bisa dijual. Ya. Unit sudah habis. Kita sekarang Putri masuk ke undian berikutnya untuk yang sudah mendaftar menjadi peserta webinar. Wow, nah, ini keren ini, banyak ribuan ini orang. Yang sudah terdaftar lebih dari 1000 orang, mendaftar secara online, langsung ke Wiraland, kemudian mengisi form yang sudah disediakan. Kami juga terima datanya sampai ke jam 1 siang, tadi siang ya Bang Antonio, kita sudah mulai menjumlahkan, totalnya lebih dari 1000 orang. Ini belum lagi yang bisa mengikuti. Sampai malam ini? Ya, yang di Instagram. YouTube, ya, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ya. Mungkin lebih dari 2000 orang. Baik, nah sekarang
Kita punya 4 hadiah. Ada 2 unit handphone dan 2 sepeda lipat. Okay. Nah, sekarang adalah unit handphone yang pertama untuk peserta webinar. Putri, silakan. 3, 2, 1. Stop. Pemenang pertama hadiah handphone adalah Reza JK Fariza. Selamat buat Reza. Selamat Reza. Anda berhasil membawa pulang 1 unit handphone yang sudah tertera di sana. Nomor handphonenya 08236882 sekian. Okay. Nah, berikutnya adalah unit handphone yang kedua. Ya. Putri, silakan. 3, 2, 1. Stop. John. Namanya singkat. John. Singkat namanya, ya. Jelas, John. 08216030 sekian. John, selamat mendapatkan juga handphone Xiaomi. Namanya kita letakkan di atas. Dan 2 hadiah terakhir kita di launching virtual malam hari ini. Sepeda lipat. Siapakah yang beruntung dari peserta webinar yang sudah mendaftar melalui online? Kita akan segera minta Putri untuk menekan tombol start. 3, 2, 1. Stop. Pemenangnya adalah Dewi Ratna. Ya. 0682227762 sekian. Dewi Ratna, selamat. Anda langsung kami tempatkan di atas. Dan berikutnya adalah hadiah terakhir sepeda lipat. Sepeda lipat kali ini adalah hadiah yang kami berikan sebagai apresiasi untuk Anda sudah mendaftar menjadi peserta webinar. Ya, Anda yang belum sempat mendaftar karena mungkin masih berpikir-pikir saat itu, tidak apa-apa, kita masih punya produk yang bisa Anda dapatkan lagi. Langsung saja melihat virtual tour-nya atau langsung simpan nomor 08116316008. Silakan ketik Anda berminat. Anda akan nikmati berbagai informasi yang bisa Anda dapatkan. Ya. Kita ke hadiah terakhir, Putri. Silakan. 3, 2, 1. Satu buah sepeda lipat diundi terakhir sekali oleh Putri Mentari. Ini hadiahnya lagi hits loh. Hadiahnya ya, luar biasa. Oke. Stop. Pemenangnya adalah Belly. 08117000. Terima kasih. Kita akan bacakan pemenangnya dari atas. Pemenang untuk peserta webinar, Reza Fariza. Kemudian John mendapatkan masing-masing 1 unit handphone Xiaomi. Kemudian Ibu Dewi Ratna mendapatkan sepeda lipat. Dan Belly mendapatkan juga sepeda lipat. Terima kasih. Kita kembali lagi sebelum kita akan sama-sama menutup akhir dari rangkaian kegiatan virtual launching dari River Valley, klaster ketiga Dalton Park. Ada 2 tipe yang malam hari ini sudah di-launching oleh Bang Antonio. Pertama tipe Onyx dan tipe Jet. Dan juga Cufflink dengan berbagai ukuran dan harga. Kesempatan ada di tangan Anda, keinginan ada di tangan Anda, keputusan kalau kata Bang Herman ada juga di tangan Anda. Waktunya sangat terbatas, harga ini juga berlaku dengan waktu yang singkat. Anda menjadi bagian daripada harga yang menarik ini, rumah murah paling keren di Kota Medan. Rasanya kita sudah cukup menyampaikan, Bang Herman. Baik. Bang Antonio, ya. Putri Mentari, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan informasi yang bisa kita sampaikan ini bisa menyebar lebih luas lagi. Karena sekarang saya sudah melihat tim marketing kita sudah pada sibuk untuk menyiapkan berbagai hal. Nomor juga tidak berhenti-henti, ya. WA juga sangat luar biasa padat untuk dibalas gitu, untuk di-reply, untuk mengirimkan berbagai bentuk data dan lain-lain. Saya berharap bahwa informasi ini akan terus menyebar. Saya harap juga informasi ini, kami berempat berharap bahwa informasi ini akan terus Anda keep. Anda masih punya waktu untuk berpikir, tapi tidak lama. Dalton Park dengan 2 tipe, untuk tipe Onyx dan Jet, serta tipe Cufflink, itu masih menunggu kesempatan untuk Anda raih, untuk Anda beli, untuk Anda transaksikan dengan waktu yang sangat terbatas. Inilah rangkaian kegiatan virtual tour persembahan Wiraline Property Group. Waktunya mungkin terbatas menurut Anda, tapi keleluasaan Anda untuk terus bersama kami melalui nomor marketing yang terhubung dengan Anda, itu sangat luas. Ya. Waktunya Anda yang tentukan. Kami akan segera kembali nanti, mungkin ya Bang Herman ya, dengan produk-produk Wiraline Property Group yang lain. Pastinya. Dan tentu dengan gaya Wiraline tentu saja. Membuat suatu produk yang tidak biasa, lokasi yang berkembang terus, investasinya sangat dipikirkan matang, kemudian dengan bentuk yang tidak biasa, dan tagline-nya pasti juga luar biasa. Seperti malam hari ini, rumah murah paling keren di Kota Medan. Saya pamit, Bang Herman juga pamit, Bang Antonio terima kasih juga pamit, Putri Mentari juga pamit.
Kami akan segera bertemu lagi dengan Anda dengan kesempatan dan produk dari Wiraline Property Group yang lain. Selamat malam, sampai jumpa. Salam Wiraline untuk Anda. Tarik beli rumahnya. Gak ada rumah mau nikah, mau tidur di hutan. Diet bro, makan sehat gue. Pokoknya selesai jam 5. Anakku, kuserahkan pada. A series has been launched. Get your exclusive offers now. Eh bro, liburan yuk, ada tiket promo nih. Iya deh. Hai guys. Mau dapetin rumah, lo nggak perlu berkorban sejauh itu. Dengan cicilan 2 jutaan per bulan, dapatkan rumah pertama kamu sekarang juga. River Valley Residence. Perumahan dengan sistem cluster yang dilengkapi dengan double gate security. Tetap eksis dengan gaya hidup modern di lingkungan yang asri dan nyaman di Kota Medan. Luas dengan lingkungan yang hijau dan segar. Desain rumah yang bervariasi. Desain interior rumah yang nyaman. Gaya hidup modern yang menyatu dengan alam. Masa membeli rumah adalah 5 tahun sebelumnya. Murah sekarang, mahal kemudian.
tentukan prioritas hidup kamu sekarang juga. Karena kami mengerti Anda.